bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Muslim-Muslimat ini mulia kawasan. Kita menyambung kepada tafsir kita Musi ayat 104 dan 125 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amman alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. صدق الله العظيم. Dan apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka, iaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah itu benar-benar menambah imannya, dan mereka masa gembira. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dalam ayat terdahulu banyak menyebut tentang perangai, karakteristik, kelakuan, sikap, jiwa orang-orang munafikun itu dengan berbagai-bagai tingkatannya, yang lemah, yang sederhana, yang kuat. Sekarang datanglah peringatan penghabisan daripada surat Al-Bara'ah atau surat Taubah ni tentang satu lagi sikap jiwa mereka yang dapat kita jadikan alat untuk menyelidik diri kita sendiri sebenarnya. Kalau perangai seperti itu ada dalam diri kita, kita jauhilah, kita hindarilah muslim-muslim sekalian. Ya Allah jelaskan di sini, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadat fa hadhihi imana. Bila turun satu surah, yang antara mereka ada yang berkata, siapa yang di kalangan kamu ni yang bertambah imannya dengan sebab turunnya surah ini? Dia berkata semikian ala sabil istihza, saja nak menghina wa Islam. Kerana bagi mereka, julat terhadap satu benda itu boleh diukur, disentuh dengan jari. Dia beranggapan turun surah ini macam mana iman boleh meningkat pula. Segala benda diukur dengan ukuran materialistik. Itulah perspektif dangkal orang-orang munafikun. Ayat ini memberi pengertian bahawa orang munafik ni selalu turut hadir dalam majlis Nabi, selalu mendengar ucapan-ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan turut serta ketika turutnya surah-surah tertentu. Tapi kalau jiwa ni dah ditimpa fenomena nifak, maka mendengar bukanlah buat untuk mematuhinya, melainkan untuk menjadi lubang-lubang untuk melepaskan diri daripadanya. Sebab itu kalau turun satu ayat, adalah di antara orang munafikun nanti akan bertanya habis saja pertemuan ketika bersurai, adakah di antara kamu yang percaya tentang ayat itu? Adakah di antara kamu ni yang meningkat imannya? Saja soalan-soalan seperti itu, omong-omong kosong, menganiaya dan menghina Nabi SAW dan orang-orang beriman. Munafik dengan mukmin sama-sama mendengar ketika ayat dibacakan Nabi SAW. Tapi komplikasinya kepada si munafik ini bertambah bangkit keraguan dalam dirinya, berbeza daripada orang-orang beriman. Turun ayat, imannya makin meningkat. Tiap-tiap satu surah turun, bertambah pula pengertian iman orang-orang mukminin ini. Mengapa jadi demikian muslim-muslimat sekalian? Mengapa? Tak lain tak bukan kerana ikhlas pada Allah SWT. Beza tauhid yang telah pun digarap dalam diri oleh si mukmin itu adalah ikhlas kerana Allah SWT. Beza daripada munafik. Si munafik ni ikut Nabi kerana terpaksa, kerana nak tunjukkan kebersamaan bersama Nabi kerana kepentingan-kepentingan duniawi yang tertentu. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian,
kita dah belajar bahawa sebenarnya fenomena nifak ni hanya muncul bila Nabi sampai di Madinah. Sebelum itu di Mekah tidak ada, kerana pada waktu Islam belum lagi kuat. Umat Islam belum lagi dapat satu yang establish. Ketika itu di Mekah, mereka ditindas. Maka orang yang musuhi Nabi tak pun musuh Islam, kerana Islam tidak lagi dominan. Tapi bila dia sampai ke Madinah, maka ramailah yang pura-pura masuk Islam kerana kepentingan tertentu, malu kalau tak masuk umpamanya, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, kisah-kisah beberapa orang munafik pun yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contohnya. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dulu kita pernah ceritakan tentang pengakuan seorang yang bernama Abdullah bin Salam, yang mana nama asalnya iaitu Husain bin Salam. Dulunya seorang Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, dia melihat sahaja wajah Nabi, dengar Nabi bercakap, tertarik dia kepada Islam. Yang menarik hatinya adalah sikap Nabi sendiri. Dia dapat merasai bahawa Nabi ini merupakan seorang yang benar dan tidak berdusta. Berapa ramai di kalangan sahabat yang masuk Islam kerana melihat wajah Nabi, terpampang pada wajahnya kebenaran yang sejati daripada seorang Rasulullah, maka semua mereka masuk Islam. Tapi munafik ini lain pula hal ini. Dia melihat Nabi yang salam ni macam dia juga pendusta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia boleh tanya kepada teman-teman mereka, kamu utama iman tak mengasuh Nabi? Muhammad ni seorang pembohong. Allah malang sekali bagi orang yang duduk bersama dengan Nabi yang salam, menyaksikan makan minum Nabi, duduk bersama Nabi yang senang dan susah. Berbeza daripada Allah yang salam sebagai contohnya, datang jumpa Nabi sekali termasuk Islam. Begitu juga Zaidul Khair yang pernah kita cerita, jumpa Nabi sekali termasuk Islam. Tufail bin Amr Ad-Dawsi, sekali jumpa Nabi termasuk Islam. Tapi Yahudi, tapi golongan munafikun ni malang sekali, lebih teruk daripada Yahudi, kerana dia berpura-pura menampakkan keislamannya, walhal musuh dalam simut yang cukup bahaya kepada umat Islam. Jadi bila Quran ni mendedahkan keaiban mereka, sakitlah telinga mereka mendengar, sebab tepat pukulan itu kena pada mereka. Jauh bezanya dengan orang yang telah tertanam dalam iman, pokok keimanan. Gembira dia turun ayat, umpamanya yang telah kita bincangkan kisah seluruh Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marara. Kita bincangkan kisah bagaimana mereka diterima taubat. Allah gembiranya, seronoknya, walaupun sebenarnya itu sempit hati, dada dan pergaulan dengan orang semuanya telah dipulaukan. Turun ayat, gembira bukan kepala. Kenapa? Kerana dalam diri sudah ada pokok iman yang sudah tumbuh, dipupuk, dibajai, disuburkan. Lalu Allah gambarkan di sini, ada pun orang yang dalam hatinya sakit. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Ada pun orang dalam hatinya ada penyakit. Mesti menyesuaikan yang dimuliakan Allah sekalian. Hari ini, dunia yang begitu kompleks dengan penemuan-penemuan baru, kajian-kajian terkini, dengan advance-nya penyelidikan tentang ilmu kemanusiaan, ilmu kejiwaan, membuktikan bahawa betul manusia itu fizikalnya nampak okey, tapi akalnya tak okey. Akalnya ada problem, ditimpa penyakit. Zahirnya kita nampak sangat sihat, tapi rupa-rupanya dia seorang yang sangat kejam, bunuh orang yang dekat dengan dirinya sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang muda sanggup bunuh ayah dia sendiri kerana enggan memberi dia bantuan kewangan dalam jumlah yang sangat sedikit. Ayah tak ada duit, kalau bagi pun dia beli dadah, bunuh ayah itu. Ini apa sebenarnya? Ini namanya fenomena sakit dalam hati. Hati itu berpenyakit, jiwa. Kita tak nampak penyakit itu, tapi bila dia lahir, dia zahirkan dengan tindak tanduk kebinatangan, binatang buas seperti itu, barulah orang tahu dan percaya bahawa memang sekolah ni sakit jiwa. Itu juga orang munafikun ni boleh kita anggap sebagai orang yang tipu penyakit jiwa. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jadi bila kita lihat sebab adanya ilmu psikoterapi, psikosomatik, apa benda ni semua, semua pengkajian berkaitan dengan jiwa yang boleh diukur dengan meneliti contohnya pada wajah, meneliti pada kadar stres, meneliti pada perkara-perkara tertentu. Allah wa'alam, tidak pandai lah nak cerita benda seperti ini muslim-muslimat sekalian. Tapi dalam Quran telah lama didedahkan fenomena ni berlaku pada segelintir manusia, setengah manusia yang memang mengalami masalah penyakit hati.
kalau hati sakit ni the sword, mungkin orang tu kecewa. Tapi kalau hati sakit yang merujuk kepada masalah disebabkan hubungan dengan Allah SWT yang renggang, matlamat hidup yang tidak jelas, dalam hidup ni syaitan dan juga hawa nafsu yang didewa-dewakan, yang dijadikan matlamat dan kiblat hidup ni. Muslim-muslim ini mulia kawan-kawan sekalian. Sebab kita telah bincangkan dalam kuliah terdahulu beberapa 9 langkah untuk mengatasi masalah hati yang penyakit. Antaranya membaca Al-Quran Karim, antaranya membaca kisah Salafus Saleh, antaranya kita mencari kawan-kawan yang saleh dalam hidup ini. Inilah antara langkah-langkah untuk membolehkan kita mendapat hati yang sejahtera, hati yang istiqamah, yang seronok melakukan kebaikan. Berdoa kepada Allah SWT sebagai contohnya. Allahumma ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Doa ni antara doa yang paling banyak Nabi SAW amalkan, seperti yang disebut oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Beliau mengatakan bahawa aku mendapati Nabi paling banyak mengamalkan doa tersebut. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad pula, perkara yang sama disebut oleh isteri Nabi yang seorang lagi bernama Aisyah radhiyallahu anha. Hati kita ni berubah-ubah, sekejap melakukan taat tapi kemudian dengan mudah dipesongkan dengan tujuan yang lain, berubah pula taat, ingat lagi nak buat kebaikan-kebaikan yang telah diniatkan itu. Maka banyaklah berdoa muslim-muslimat sekalian. Allahumma ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala. Ya Allah Tuhan yang bolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku dalam ketaatan padamu. Ya Allah ya Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam ketaatan padamu. Dinik ataupun ta'atik. Kedua doa ni ada saya kumpulkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Doa-doa yang saya sampaikan di IKIM ni muslim-muslimat sekalian, boleh muslim-muslimat dapati daripada buku bertajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Lagi, cara untuk mengatasi hati yang tidak konsisten, tidak istiqamah ni, iaitulah dengan banyak menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ada banyak ayat bila sebut tentang ingat Allah, disebut di situ wazkurullaha katsira. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-5, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertemu dengan musuh kamu itu, tetaplah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Rupa ingat Allah sedikit ni tak memadai muslim-muslimat sekalian. Jadilah macam kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani disebut dalam kitab Jami Al-Ulum Wal-Hikam, seorang tabi'i juga seperti Uwais Al-Qarni yang pernah saya ceritakan sebelum ini. Mereka ni datang dari Yaman, tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi imannya Masya Allah seperti gunung besar ni. Uwais Al-Qarni ni dan juga Abu Muslim Al-Khawlani, kedua-duanya merupakan orang ingat Allah dengan ingatan yang sangat banyak, sampai orang panggil mereka ni orang gila. Ingat Allah terlalu banyak sampai orang anggap orang gila, dengan pakaian yang kusut, dengan keadaan diri yang tidak nampak hebat physically, tapi tinggi kedudukan di sisi Allah SWT. Antara itu banyak menyati Allah SWT mereka ini. Kisah-kisah Salafus Saleh ini muslim-muslimat sekalian ada dikemukakan dalam majalah Solusi. Lihat contohnya dalam kolom Pelik Tagenar ataupun kolom Murabbi, kisah-kisah yang wajar menjadi ikutan kita dalam hidup pada hari ini. Lagi kalau kita lihat muslim-muslimat ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, cara untuk menguatkan iman agar dia tetap seperti iman para sahabat ni, baca Al-Quran, hendaklah berjadual dengan target untuk khatam, kemudian banyak beramal soleh tanpa apa kita panggil futur. Futur ni maknanya sejuk, kejap buat kejap tinggal, tak istiqamah. Orang yang dapat ketetapan di dunia ni di akhirat, dunia sebelum mati dapat mengucap kalimah syahadah, di akhirat tetap kakinya di atas sirat, tidak jatuh ke dalam api neraka, iaitulah mereka yang konsisten beramal soleh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti bil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Surah Ibrahim ayat 7. Allah menetapkan orang beriman dengan qaul yang thabit,
akidah yang sahihah yang menyelamatkan diri dia di dunia dan juga di akhirat dengan sebab amal saleh yang dilakukan musyayah ini. Baik, muslim-muslimat ini mulai kalah sekalian. Ini langkah-langkah yang patut kita ambil. Kerana iman ini prinsipnya ada iman yazid wa yanqus, iman meningkat dan juga menurun. Kita pun berdoa Allah supaya tetap dia meningkat dari masa ke semasa, bukannya menurun. Bayangkanlah kalau mati dalam keadaan iman menurun, ini yang dipanggil sebagai su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang paling buruk. Mohonlah kepada Allah selalu muslim-muslimat sekalian dengan doa contoh yang telah saya sampaikan tadi. InsyaAllah muslim-muslimat boleh dapatkan daripada Facebook Ustazah Hazan Muhammad. Saya akan catatkan doa ini untuk panduan kita, amalan kita seharian. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.